S4A Programming Bricks. Cara termudah dan tercepat belajar program coding dan merakit robot berbasis tim menggunakan Scratch for Arduino Programming Bricks. Mari kita bermain dan belajar menjadi kreatif dan inovatif merakit robot dan konstruksi berbasis tim, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics yang dapat dijalankan melalui program coding menggunakan Arduino Maker Controller dengan sangat mudah sekali. Caranya, 1. Unduh aplikasi S4A dari s4a.cat di komputer atau laptop Anda. Cara mengunduh bisa dilihat di buku panduan. 2. Kenali semua komponen atau peralatannya yang bisa dilihat di buku panduan. 3. Langsung merakit dan membuat program coding. Bisa dilihat di buku panduan. Terdapat 40 contoh nascent atau model yang dapat dirakit dan dibuat program codingnya. Kita bisa membuat lebih banyak lagi model, konstruksi, dan coding menggunakan kreativitas kita. Contoh membuat program coding lampu lalu lintas, mulai dari lampu warna kuning, hijau, dan merah. Contoh program coding lampu lalu lintas otomatis. Contoh program coding lampu lalu lintas otomatis ditambah suara. Contoh pelajaran 1 yang dapat dilihat dari buku panduan. S4A Programming Bricks dapat dikoneksi menggunakan kabel maupun near kabel, yaitu menggunakan Bluetooth. Dapat pula dioperasikan melalui aplikasi ponsel Android. S4A Programming Bricks sangat bermanfaat untuk mengembangkan logika, sistematika berpikir, dan kreativitas berbasis tim. Isi kemasan terdapat 304 keping yang diletakkan di dalam wadah kontainer yang terdiri dari Arduino Maker Controller dengan Bluetooth, 2 motor continuous, 1 motor servo 180 derajat, sensor infrared dan cahaya, kabel data, tempat baterai, gear dan roda, konektor, balok konstruksi, aksesoris 3D, serta buku panduan digital. Berikut ini adalah berbagai konstruksi sains yang dirakit berbasis tim dan dijalankan menggunakan program coding. Berbagai alat transportasi yang dirakit berbasis tim dan dijalankan menggunakan program coding. Zigo Toys, Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli.com, dan mainankreatif.com.